Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan BWF World Tour Final hari kedua, Kamis 8 Desember 2022, serta daftar klasmen dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil BWF World Tour Final hari kedua, Kamis 8 Desember 2022, sektor ganda putri grup B, ranking 14 dunia, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti kalah 2 game langsung atas ranking 7 dunia asal Cina, Zhang Xuxian dan Zheng Yu dengan skor 14-21 dan 19-21. Sektor tunggal putri grup A, ranking 18 dunia, Gregoria Mariska Tunjung kalah permainan 3 game atas ranking 2 dunia asal Korea Selatan, An Seong, dengan skor 9-21, 21-11, dan 10-21. Jadwal sektor tunggal putra grup B, ranking 7 dunia, Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi ranking 4 dunia asal Cina Taipei, Chou Tianchen. Head-to-head pertemuan 8-6. Jadwal sektor ganda putra grup A, ranking 3 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi ranking 1 dunia asal Jepang, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Head-to-head pertemuan 2-3. Jadwal sektor tunggal putra grup B, ranking 5 dunia, Jonathan Christie akan menghadapi ranking 3 dunia asal Singapura, Loh Ken Yu. Head-to-head pertemuan 4-0. Jadwal sektor ganda campuran grup A, ranking 13 dunia, Rinov Rivaldi dan Pita Ningtyas Mentari akan menghadapi ranking 3 dunia asal Cina, Zheng Siwei dan Huang Yakyong. Head-to-head pertemuan 0-1. Jadwal sektor ganda putra grup B, ranking 6 dunia, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan akan menghadapi ranking 5 dunia asal Denmark, Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen. Head-to-head pertemuan 5-1. Berikut klasemen sementara BWF World Tour Final tahun 2022. Itulah hasil BWF World Tour Final tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.